Field B semester 4 Yayan Kendari. Nah, di sini saya akan membuat media di mana media ini akan membantu mengembangkan kecerdasan linguistik anak. Ayo kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita akan mengenalkan alat dan bahannya. Ada kertas gambar yang sudah di-print, ada lem lilin, kertas rokok, stick, hektor, pulpen, gunting, double tip, kertas origami, spon, aqua gelas, dan yang terakhir ada styrofoam. Selanjutnya, kita akan ke cara pembuatan medianya. Kita akan membersihkan aqua gelasnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menggunting gambar dengan rapi. Kita akan gunting kertas rokoknya menjadi sebuah kotak. Nah, selanjutnya kita akan jadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita gunting. Kita lakukan secara berulang sampai selesai. Nah, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan gulung seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam aqua gelas yang telah disiapkan dan kita hektar agar gambarnya tidak mudah lepas. Seperti ini ya, guys. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar ikan ke dalam gelas ini seperti ini dan melakukan hal yang sama hingga gambarnya terisi semua ke dalam gelas yang telah disiapkan. Nah, seperti ini ya, guys, hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan beri lem terikat. Selanjutnya kita akan beri lem ini. Oke, kemudian kita akan tempel. Selanjutnya kita akan buat tempat untuk sticknya. Nah, selanjutnya kita akan beri kertas origami ke dalamnya seperti ini ya, guys. Selanjutnya kita akan tempel stiknya. Nah, terakhir kita akan lem gambar. Nah, selanjutnya kita akan tempel stik ini pada problema box. Selanjutnya juga. Selanjutnya kita akan tempel sponnya. Nah, setelah gambar ditempelkan, kita akan mematakan stick menjadi dua bagian seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan stick ini ke dalam wadah yang telah disiapkan. Nah, terakhir kita akan gulung soalnya seperti ini. Nah, masukkan soal ke dalam box soal seperti ini. Nah, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya cukup mudah ya. Masing-masing anak akan mengambil satu soal yang ada dalam box soal. Nah, soal apa saja yang ada pada kertas ini? Ini ya. Nah, soalnya yaitu mencocokkan atau sebutkan satu ciri dari ayam. Anak akan mengambil satu stick seperti ini, kemudian ditempelkan pada salah satu ciri ayam seperti ini. Salah satu ciri ayam yaitu sayap.
Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita ambil soal yang selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah cocokkan atau sebutkan satu ciri dari kura-kura. Seperti yang kita lakukan pada pertama tadi, kita akan menempelkan stick pada kura-kura. Salah satu ciri kura-kura yaitu memiliki cangkang. Oh iya, soal yang telah dibuka, kita akan lipat kembali dan kita taruh kepada box ini. Nah, itulah tadi cara memainkannya. Gampang kan? Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan cara pembuatannya? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.